Ketua DPW Partai Nasdem Jambi Syarifasa menuturkan bahwa Partai Nasdem Jambi belum memutuskan bakal calon wali kota Jambi yang akan maju pada pemilihan wali kota Jambi tahun 2024 mendatang. Terkait calon wali kota Jambi yang akan diusung Partai Nasdem Jambi menghadapi pencalonan wali kota Jambi di tahun 2024 mendatang. Partai Nasdem Jambi belum memutuskan secara langsung siapa bakal calon yang akan diusung. Ketua DPW Partai Nasdem Jambi Syarifasa mengatakan bahwa Nasdem Jambi saat ini masih berfokus untuk pencalonan yang ada di pemilu legislatif. Dirinya juga menambahkan bahwa setelah selesai tahapan pemilihan legislatif, nantinya dirinya baru akan menentukan bakal calon yang akan diusung dari Partai Nasdem Jambi untuk pemilihan wali kota Jambi. Kami belum membicarakan siapa yang akan didukung Nasdem untuk calon wali kota, ya. Karena suksesnya partai politik itu adalah sukses di legislatif. Apabila dia banyak mendudukkan wakil-wakilnya di legislatif, di DPRD, maka itu adalah sukses politik. Ya, kalau sukses pilkada itu sebenarnya figurnya, bukan partainya. Bukan partainya pemenang, figur dari partai jadi wali kota atau jadi bupati, tidak. Tetapi figur yang bersangkutan. Nah, nanti tahapannya nanti. Sukseskan dulu pileg di kota Jambi dan di provinsi Jambi, maka baru kita cerita untuk siapa calon wali kota, calon gubernur atau calon bupati ke depan nantinya. Sandi, JEK TV, melaporkan.